dan buku tembakau ini apa? Buku Komaran Jaya. Komara juga. Oh, Komara. Nah, Komara yang punya jadi toko ini. Komara juga. Komara semua. Aneka tembako tersedia di sini. Nih kalau di sini bisa nyoba tembako nih. Jadi kalau pecinta tembakau monggo ayo ke sini. Ini di Jalan Rasa Mala kalau nggak salah nih. Jalan Rasa Mala ya. Jalan yang mau ke Hotel Rembangan, ke wisata Rembangan. Bisa. Ini kalau apa nggak harus ngelinting sendiri. Sesukanya aja sih. Kecobung ini curasuri jarum Marlboro ini semuanya apa merek rokok tersedia di tokone Pak Komara, Mas Komara. Mantap ini. Belajar. Belajar. Apa lagi? Ini satu on ya Surya. Kapuse. Neng. Enahan pakai yang apa? Beca, yang udah beca nggih. Yang beca iki. Wah, ya. Trending kerucut. Nah, ini nanti jadinya ya. Ada gabuse, kertasnya juga dituliskan merek rokok E. Kalau kesini bisa nyoba-nyoba. Kalau cocok bisa langsung order. Nah, ini orang aneh ada jalan di sini. Logat-logat tentu ya nih tampon di jempol. Oh ternyata Mas Komara ini dari Sunda ya. Tempatnya mana Mas? Saya Majenang Pak. Majenang di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Oh masih ini coba lihatkan masih ini jempol. Oh orang nyangkut itu nyangkut sama orang sini seperti Mas Asep yang dari Majalengka atau apa ya yang di tempatnya Maman Deso itu Bang Asep. Jadi ini banyak kalau gua ya.
orang Jawa Barat yang terdapat di Jember. Mas, Mas Komara, makanya, makanya kok namanya kok bau-bau sana ya, Komara. Wah, Asep. Iya, Mas. Ya, kan kebanyakan seperti itu ya, Ujang. Ujang kan panggilan, Mas. Saya panggilannya? Enggak, lain enggak. Biasanya Ujang itu bukan nama, kan? Kan panggilan. Ada panggilan, ada juga nama. Nama Ujang. Bisa juga kan nama juga, sih. Mantap sekali ini. Tapi namanya juga ada Ujang. Bisa dipakai nama. Di tokonya Mas Komara, anaknya juga Nanda Komara. Nanda Komara. Jadi Nanda itu kan anaknya Pak Komara. Saya perlihatkan macam-macam tembakau yang ada di toko Mas Komara. Wes ya tuh, dibaca sendiri aja no. Mohon doanya ya pemirsa. Semoga tambah berkembang. Nggih. Wah, mantap Mas Komara yang berada di Jalan Rasamala Desa Gelisat jurusan ke Rembangan Hotel. Ya kalau apa mau masuk dari rel sepur itu ya lihat Bapak. Lihat kiri terus, itu tersedia tembakau macam-macam untuk pencinta tembakau. Wah, yes, ini dia. Wah. Terima kasih aja untuk sahabatnya Wong Gunung. Dan Wong Gunung sekarang berada di Desa Gelisat, Jalan Rasamala, di tokonya apa? Mang Komara. Ya, Mang Komara nggak di sini ya? Mang Komara, karena Mang Komara berasal dari Jawa Barat. Bahasa sehari-hari di sana mungkin Sunda, nggih. Sunda. Jadi bahasa Sunda yang dipakai oleh Mang Uma, Mang Komara, wis lali-lali ae yang jualan tembakau bermacam-macam ini. Terima kasih aja, salam Jembratuli kalau di bengkel ya. Wah, orang bengkel pasti perokok semua. Terima kasih. Salam Jembratuli dan Mang Komara yang jualan tembakau. Monggo dilarsi diampiri kalau mau ke Hotel Rembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jembratuli lagi. Mantap.